Capek banget. Bersih-bersih dulu kali ya, sambil cari keringat. Masak apa ya? Masak tongkol. Bosen. Apa gua masak telur aja kali ya, dicabein. Kayaknya enak deh. Dah, gua bersih-bersih dulu dah. Ntar ke warung. Bokap nyokap gue mana sih? Kok balik-balik ya? Gue masak sendiri, beberes sendiri. Aduh, kapan sih pulangnya? Bete banget. Duh, bokap gue kapan sih baliknya? Gue masak sendiri, beberes sendiri. Gue kan pengen main sama temen-temen gue. Kalau gue pergi, ntar rumah kenapa-napa lagi. Kapan baliknya sih ini dari luar kota? Lama banget, bete deh. Mampir dulu lah ke rumah Lastri. Siapa tahu ada Lastri di rumah sambil minum kopi dulu. Udah ganteng. Let's go. Nah, ini dia Lastri. Makin cantik aja dia. Kali ini gua tembak. Siapa tahu dia jadi pacar gua. Masa dia enggak mau cowok seganteng ini? Emang dia enggak tahu kalau gua ini siapa? Bang Rahman. Alah, rajin banget Neng Lastri. Idaman gua nih, apalagi calon istri. Ah, Bang Rahman, bisa aja ngerayunya. Ini bukan ngerayu, ini mah beneran, Las. Las, kan abang sebenarnya udah suka sama Lastri dari dulu. Lastri, ngomong-ngomong, Lastri udah punya cowok belum? Hah? Cowok? Belum. Emangnya kenapa Bang Rahman? Serius belum? Belum. Ah, bisa kali. Bisa apaan sih Bang? Masa gak tahu sih? Bisa apa Bang? Ini. Apaan sih Bang? Ih, pagi-pagi udah gak jelas aja. Alamak, dimana pagi-pagi tuh ngopi Bang? Jangan stres. Stres? Mana ada stres? Aduh, ayo bisa ya. Bisa apa sih Bang? Bisa kali Las. Bisa apa lagi ya Rahman? Lastri mau apaan Lastri? Apaan lagi sih Bang? Lah jadi pacar abang. Ih gak mau apaan sih Bang? Gimana sih? Abang udah lama ini suka sama Lastri. Bisa apa? Rahman jelas banget. Apaan sih? Pagi-pagi bukannya datengin kabar bahagia, datengin rejeki apa kek, malah didatengin orang stres. Aduh, Lastri pakai segala tolak cinta gua lagi. Gua nggak boleh nyerah nih. Gua bakalan kesini lagi untuk ngungkapin cinta gua sama Lastri. Lastri dipakai kata halus gak bisa. Dengan cara apa ya? Iya. Gua punya. Biar Lastri bisa jadi cewek gua hari ini. Seger nih, udah mandi. Gue pengen main kali ya sama temen-temen gue. Rumah gue kunci, gue tinggal.
daripada gue di sini mulu bete, juga ini rumah kosong. Berminggu-minggu kagak ada siapa-siapa. Nah ya. Gue WA dulu kali ya nih, teman-teman gue. Tuh takutnya kalau enggak WA, gue kesana sepi lagi. Sepada nongkrong enggak ya? Nih si Wati, si Mirna. Gue WA dulu dah. Tuh, kira-kira mereka mau kagak ya kalau gue ajak nongkrong? Gila loh, gue udah 10 hari lebih ngejagain ini rumah, gak ada siapa-siapa. Gue udah pusing banget, pokoknya gue dendam, gue harus nongkrong hari ini. Terus pada ada gak ya mereka? Semoga mereka mau deh nongkrong. Ya. Wah, itu dia Lastri. Dengan cara ini, dia pasti akan jadi milik gue seutuhnya. Dengan ini Lastri bakal jadi milik gua seutuhnya. Wah, ini dia Lastri, cinta pertama gua. Wah, cantik juga ya. Kali ini dia pasti milik gua seutuhnya. Wah, ini dia Lastri, ternyata jadi milik gua seutuhnya. Mau dibawa kemana ya? Oh ya, itu dia, tempat pojokan.